Yang utama ya, karena ini adalah suatu yang tidak normal ya. Tampilan fisik yang biasa muncul adalah benjolan. Jadi benjolan di lipat paha. Dan benjolannya ini khas kalau pada hernia. Dia sifatnya hilang timbul. Pada saat dia beraktivitas atau bekerja berat atau mengedan istilahnya, mengedan itu dia akan muncul. Dia akan keluar, tapi pada saat dia istirahat, tiduran, dia akan kembali lagi, menghilang gitu. Tidak terapa. Itu bila masih bisa kembali. Karena ada kemungkinan juga benjolan itu atau isi dari rongga abdomen itu, isi dari perut itu, setelah dia keluar, dia tidak bisa kembali lagi dalam perut, terjepit di sana. Yang awalnya dia tidak merasakan adanya nyeri, hanya benjolan yang keluar masuk, mungkin hanya dia merasa tidak nyaman karena ukurannya atau karena ada benjolan situ. Tapi kalau sudah terjepit, dia akan merasakan gangguan yang lain yang lebih berat, nyeri. Nyerinya bisa bertambah hebat tergantung jepitannya, lamanya jepitannya, ya, dan berapa banyak usus yang keluar bisa mempengaruhi nyerinya. Dan bila hal itu tidak segera ditangani, bisa berakibat fatal. Di sini pada prinsipnya kita adalah membuang kantongnya. Jadi mengembalikan isi perutnya, kita evaluasi, kalau memang kondisinya bagus kita kembalikan lagi, tidak perlu ada intervensi. Kemudian kita ikat kantongnya itu, kemudian kita buang. Nah, untuk pada kasus hernia yang orang dewasa, biasanya kita gunakan beberapa teknik supaya lebih memperkuat lagi dinding abdomen kita. Jadi ada yang menggunakan teknik kita jahit otot-otot di situ, ada juga kita menggunakan seperti jaring-jaring, mesh namanya kita sebut itu, jaring-jaring untuk membantu memperkuat dinding perut bagian bawah. Ini kita bicara hernia yang dari rongga abdomen ya, kita lihat dari rongga perut. Jadi ada hernia yang penonjolannya ke arah dinding dada, ada hernia diafragmatika, ada yang penonjolannya ke depan, ke dinding perut bagian depan. Itu ada beberapa macam, banyak macamnya, ada hernia ventralis, hernia spikinen, ada hernia cicatrix, segala macam. Ada hernia umbilikalis, ya. Istilahnya seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan sifatnya, itu ada hernia yang masih bisa kembali lagi. Jadi setelah dia menonjol keluar, dia bisa masuk lagi. Nah, itu namanya hernia yang reponibilis. Sedangkan satu lagi, itu hernia yang tidak dapat masuk lagi. Kita sebut dengan hernia ireponibilis. Tidak bisa masuk lagi, nanti bisa terjadi strangulasi, ya, penjepitan. Yang berbahaya adalah yang ireponibilis, harus segera dilakukan tindakan. Intinya adalah jangan apa ya istilahnya ya, biar kita memakai tenaga kita itu dengan sesuai porsi lah istilahnya gitu, sesuai porsi ya. Gunakan kalau misalnya mau angkat berat, kita ya angkat berat gunakan otot paha misalnya. Itu selain untuk pelihara cepat karena jumpermen nggak tinggi, juga supaya punggung kita juga terjaga ya. Pakai otot paha dengan posisi yang benar. Kemudian jangan melebihi kapasitas. Kalau terlalu berat ya pakai alat bantu, misalnya seperti itu. Pakai alat bantu, jangan memaksakan diri. Nah, jadi kalau memang menemukan atau mengalami gejala-gejala hernia atau benjolan keluar masuk, segera saja konsultasikan ke dokter.